Santo Yohanes Bosco atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Don Bosco dilahirkan di Italia pada tahun 1815. Sejak awal, Don Bosco sangat peduli terhadap kaum muda yang miskin dan terlantar. Don Bosco memulai jalan panggilannya di sebuah seminari projo dengan biayanya sendiri. Ketika libur, dia bekerja sebagai tukang sol sepatu, tukang kayu, penjahit, bekerja di percetakan, dan masih banyak lagi. Semua bakat yang dimilikinya dipersembahkan khusus untuk kaum muda.